Halo teman-teman semuanya, dan jadi di video kali ini gue bakal ngejelasin ya 10 dosa besar jerumit polin. Ya lu tahu jerumit polin? Ya gue tak mau sejujurnya gak pernah tahu itu orang siapa bro. Tapi setelah gue analisis dan ya gue cari tuh orang secara mendetail, ya ternyata dia itu tuh kroco ya sebenarnya. Kayak ya walaupun dia artis sedikit dibanding sama gua yang gua kroco ini. Nah jadi gua bakal ngebahas 10 dosa besar Jeremy Paulin. Ya yang pertama udah pasti dia ngebuat Indonesia kalah. Nah seandainya kita berandai-andai, kalau semisalnya si Jeremy Paulin Fukima itu kagak ngedukung Indonesia, pasti selesai itu Uzbekistan. Ya Uzbekistan itu bakal selesai sama King Indo. Iya, karena dia mengedukung, dia itu sebenarnya dark system yang sebenarnya. Ya cara-cara tolong dicatat, sebenarnya itu Jeremy Paulin adalah beban negara ya. Jadi kita gak perlu nge-follow dia, jadi kita wujud aja dia teman-teman. Nah jadi yang kedua, dia pernah ngebuat Barcelona itu kalah di lawan sama MU waktu itu di tahun 2019 ya. Jadi waktu itu juga dia ngedukung Barcelona dan ya hasilnya kalah. Dan ya untuk 8 dosa besar lagi itu ada di deskripsi, silakan baca dan simak baik-baik. Nah jadi kalian udah tahu kan siapa Jeremy Paulin ini. Nah itu adalah Kroto Fukima. Ya meskipun dia tuh kayak gak nyangka ngedukung bro. Dan sekarang mari kita guna-guna dia sama-sama, biar apa bang, biar dia kapok.